Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Berkah Mindo Farm. Di video kali ini, nah, alarm sudah berbunyi, waktunya kita nyacah pakan untuk ngasih pakan ternak. Nah, halo itu anak saya teman-teman. Oke, ayo kita ke tempat untuk nyacah pakan. Aduh, ojo gundeli katok. Yo, OTW yo. Nah, alarm kalau sudah setengah empat seperti ini teman-teman, ternaknya sudah teriak-teriak minta makan. Nah, sore hari ini kita nyacah untuk rumput odot teman-teman. Rumput odot sudah pada tinggi-tinggi, akan kita cacah dengan mesin BT5000. Nah, mesin BT5000 nya seperti ini. Ini yang model lama dengan roda ya. Kemudian dalamnya seperti ini. Ini dengan 8 pisau. Nah, ini pisaunya sudah setahun teman-teman, hampir setahun lah ya. Nah, biasanya kita asah lagi ya, dari kondisi standar itu kita asah, kita miringkan lagi seperti ini agar hasilnya lebih bagus lagi. 8 pisau ya. Ini modalnya nyacah aja teman-teman, bukan multifungsi. Oke, kita akan coba ini untuk nyacah teman-teman, bisa lihat di video ini. Yuk.
bensinnya habis teman-teman, kita isi bensin dulu. Oke teman-teman, sudah diisi bensin, kita start lagi untuk nyacah sisanya. Lanjut. Oke teman-teman, sudah selesai untuk nyacahnya. Kita akan lihat hasil cacahannya teman-teman. Nih. Jadi perlu diketahui, untuk nyacah odot itu kami sarankan masukinnya dari batang ya, kalau sudah ada ros-rosnya seperti itu. Kalau Pak Cong rekomendasi masukin dari daun untuk hasil yang lebih bagus. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi modelnya bukan gepuk ya, tapi motong. Ini nanti ternak lahap banget. Ya, tinggal kita masukin ke ember seperti itu. Nanti kita untuk ngasih makan ke ternaknya itu lebih mudah dan lebih gampang. Oke, gitu aja teman-teman. Oh, bagi teman-teman yang berminat untuk mesin cacah BT5000, model barunya bisa dilihat di katalog WA atau di video-video yang sebelumnya. Seperti ini bahannya tebal banget teman-teman. Kemudian kapasitas nyacahnya juga cepat menurut saya dibandingkan mesin-mesin model yang lain ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sukses, salam ngarit untuk peternak Indonesia. Dadah.